Pemirsa, jelang Hari Raya Idul Adha 1440 Hijriah, bisnis sapi kurban dinilai sangat menjanjikan. Terpantau sejak jauh hari, para peternak atau pedagang sapi telah mempersiapkan hewan kurban untuk diperdagangkan. Jualan sapi kurban jelang Hari Raya Idul Adha 1440 Hijriah 2019 Masehi merupakan bisnis yang menguntungkan, terutama bagi peternak pedagang sapi. Pasalnya pada momen Hari Raya kurban, penjualan sapi jauh lebih meningkat dibandingkan hari biasanya. Salah seorang pedagang sapi yang ada di Kota Bangko, Roni, mengatakan, jauh hari sebelum Idul Adha, sapi yang ia jajakan telah banyak yang dipesan. Bahkan saat ini telah ada 35 ekor sapi yang dipesan. Pada tahun 2019 ini, Roni menyiapkan 50 ekor sapi kurban dengan pasokan khusus yakni sapi Bali. Sapi Bali dinilai lebih diminati karena harga yang jauh lebih rendah dibandingkan jenis lain, dengan kisaran 15 hingga 17 juta rupiah per ekor, tergantung dari besar ukuran sapi tersebut. Alhamdulillah kalau untuk Merangin, petani stok sapi cukup. Mungkin lebih dari luar pun dari Jambi masuk ke Merangin cari sapi. Tidak menggunakan stok sapi lokal? Iya, alhamdulillah. Kalau 6 tahun yang lewat saya sampai dari Lampung. Jadi kalau untuk tahun ini? Tahun ini, beberapa tahun ini alhamdulillah. Untuk Merangin stok cukup. Melaporkan.